Jiran nampak percikan api dari rumah saya, kata pemilik salah sebuah daripada 6 rumah yang musnah dalam kebakaran di flat Seri Sabah Ceras di Kuala Lumpur malam 11 Februari. Mangsa yang mahu dikenali sebagai Lau 32 tahun berkata, rumah yang didiami bersama ibunya sejak lebih 3 dekad itu musnah dalam kebakaran kira-kira jam 9.30 malam itu. Katanya, dipercaya kebakaran mungkin berpunca daripada kotak fuse berdekatan pintu hadapan rumah dan bukan berpunca daripada mercun seperti yang didakwa. Sementara itu, seorang lagi mangsa, Joe Boy Joseph Simon, 61 tahun berkata dia dimaklumkan oleh rakannya berhubung kejadian itu ketika sedang makan malam kira-kira jam 9.30 malam. Katanya, setakat ini jumlah kerugian belum dapat dianggarkan. Berikutan rumahnya itu masih dalam proses ubah suai dan banyak peralatan elektronik sudah dibawa keluar. Menurutnya, dia juga bersyukur kerana ibunya yang berusia 82 tahun itu yang lazimnya berada di rumah namun tinggal bersama kakaknya pada hari kejadian. Dan semalam apabila saya sebenarnya pergi makan, malam tadi saya pergi makan, tiba-tiba kawan telefon kata rumah saya tengah bakar. Saya ingatkan rumah saya saja, tapi tengok dia merebak daripada pintu daripada tiga daripada sana, dia merebak. Lagi satu, tekanan air memang tak ada. Air langsung tak ada, pintu tu ni tak ada air tau. Kalau ada memang dapat padam. Ini jiran sebelah anak dia, dia keluar tolong padamkan, memang tak boleh. Ada bunyi meletup daripada wiring ke apa-apa lah. Jadi benda nak jadi, kita pun tak berani nak pergi dekat. Tapi selalu patah kan, cepat dia boleh buat.